bisa nahan yang hit pertamanya, kita bisa langsung lompat ya. Nah, tapi kalau kena spam kayak gitu. Nah, kan. Oke, karena tadi lawannya pakai combat engineer, langsung deh. Leh, malah pakai witch. Witch itu tadi apa ya? Dash attack ya? Oh iya, dash attack. What? Habis nyerang? Oh, cancel lompat dash attack. Bikin bingung sih. Nah, bisa langsung gitu ya? Apaan juga itu tadi? Nggak pernah, ya pernah sih lawan witch ya, cuman jarang banget. Oke, bermanfaat juga ya witch evo dikasih air dash gitu, walaupun jatuhnya cuman buat apa ya, ngecoh kali yang bikin, oh nge-lag. Iya, ini home ya. Yang bikin kaget di awal tuh habis, nah habis ngelempar bola itu apa ya, dash apa debuff gitu. Astaga, jauh juga kedorong. Punya counter ya. Nah, itu loh. Atau emang kalau lagi di hold tuh dia bisa di cancel dash gitu kali ya? Akhirnya, aduh, CC Defqua token. Alah. Itu armor desert blader kayaknya udah mulai kebiasa juga sih. Kaget aja ya. Lihat gerakannya witch ternyata lincah. Masih ngapalin. Oke,
Tetap gaming. Walah, dari tadi itu kalau ACC-nya nyala nggak bisa kena bounce ya. Padahal dihook dari alah mirip dari Psyche. Pakai miring lagi. Tuh kan ya. Aduh. Udah niat banget menang. Astaga. Masih sering kilo. Mati tuh tadi kalau kena yang bola gedenya ya. Alah. Pengen kayak pro player. Entah kenapa ya, gue sering banget lihat orang gitu. Nah, misalkan udah terakhir. Tapi lama-lama mulai kebiasa. Yang penting bisa nahan yang hit pertamanya, kita bisa langsung lompat ya. Nah, tapi kalau kena spam kayak gitu, nah kan nggak bisa juga dihindarin ya. Tapi emang jatuhnya evo-nya buat nutupin kekurangannya berarti. Sekarat saya. Untung SD-nya kebal ya. Alah, kecepetan.
Ya udah deh, susah sih memang. Startnya 100, nggak banyak-banyak juga ya, tapi sakit banget memang.